memanas. Andar Sitomorang laporkan kasus suap Hotman Paris ke KPK dan sebut Hotman bencong. Pengacara Andar Sitomorang menyebut sesama pengacara Hotman Paris Hutapea dengan sebutan bencong. Hal itu dikatakan Andar Sitomorang saat membicarakan Hotman Paris yang ia laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus dugaan suap. Sebagaimana diketahui, Andar Sitomorang sebelumnya berselisih dengan Hotman Paris hingga berujung saling lapor-melapor. Kini Andar Sitomorang melaporkan Hotman Paris ke KPK lantaran diduga menerima suap mafia peradilan bernilai miliaran rupiah. Meski hubungan keduanya kini memanas, Andar Sitomorang mengaku tak ada unsur kebencian terhadap Hotman Paris. Dikatakan dirinya hanya kesal dengan Hotman Paris yang kerap memamerkan cincin berlian dengan gaya khas Hotman. "Saya enggak ada kebencian sama sekali dengan dia, cuma sebel aja sama gayanya," ujar Andar Sitomorang. "Kayak bencong gini-gini," sambungnya mempraktikkan gaya Hotman Paris pamer cincin. Andar Sitomorang menanggapi sinis terkait gaya Hotman Paris yang dinilai kerap menyombongkan cincin-cincinnya. "Hanya bencong yang pakai itu," kata Andar Sitomorang. "Makanya kau bencong bukan? Kalau kau masih pakai itu berarti kau bencong," tegasnya. Di sisi lain, Andar Sitomorang mengaku kasus yang ia layangkan untuk Hotman Paris seolah sebagai hiburan untuknya. "Hotman ini hiburan, demi Tuhan si Hotman ini hiburan," ungkap Andar Sitomorang. Hotman Paris dilaporkan Andar Sitomorang ke KPK atas dugaan suap 60 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Andar Sitomorang saat ditemui awak media di Reskrim Suspolda Metro Jaya. Diketahui sebelumnya kedatangan Andar Sitomorang dan kuasa hukumnya ke Reskrim Suspolda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Hotman Paris. Dalam kesempatan tersebut, Andar Sitomorang turut membeberkan bahwa dirinya baru saja melaporkan Hotman Paris ke KPK. Ia menuding Hotman Paris melakukan suap 69 miliar rupiah. Selain itu, pengacara kontroversial ini juga menyebut Hotman Paris sebagai mafia peradilan. Andar Sitomorang juga tak peduli dengan Hotman Paris yang mengaku tak gentar menghadapi tudingannya dan Farhad Abbas. "Urusan dialah, itu jangan kesana," ngomongnya, timpal Andar Sitomorang. Itulah guys, terkait memanasnya perseteruan antara Hotman Paris dan Andar Sitomorang yang di backup oleh Farhad Abbas. Lalu bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe.